Pemerintah Kabupaten Cilacap berikan bonus dan tali asih kepada kontingen Cilacap pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-15 di Surakarta pada bulan Oktober 2018 lalu sebesar 1,8 miliar rupiah yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Farid Ma'ruf kepada perwakilan atlet dan ofisial di Pendopo Wijayakusuma Cilacap, Kabupaten Cilacap pada ajang Porprov ke-15 tahun 2018 lalu menempati peringkat 9 dengan perolehan 19 emas, 22 perak, dan 26 perunggu. Keberhasilan yang diraih kontingen Kabupaten Cilacap ini merupakan sebuah kerja tim dari para atlet, pelatih, ofisial, dan para pengurus cabang olahraga KONI Cilacap. Sekretaris Daerah Farid Ma'ruf menyampaikan terima kasih serta mengucapkan selamat kepada seluruh kontingen yang telah membawa nama baik Kabupaten Cilacap di ajang Porprov ke-15. Farid juga berpesan kepada atlet-atlet muda agar perolehan penghargaan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berinvestasi dan persiapan di masa tua. Salah satu atlet penyumbang 4 medali emas pada cabang tenis meja, Lilis Indriani, mengatakan bonus yang diterimanya senilai 85 juta rupiah, sementara akan ditabung terlebih dahulu. Pasalnya, ia masih fokus terhadap persiapan menghadapi kompetisi berikutnya. Sarannya wong wis wae. Ya, wis wae. Mengapresiasikan kepada KONI dengan anggaran yang terbatas tahun ini mungkin antara 4 atau 5 miliar bisa mencapai target 9 emas 22 perak 6 perunggu yang tadinya targetnya 10 besar menjadi 10. Dan saya berharap yang sudah baik bisa dipertahankan, yang kemarin targetnya belum terpenuhi untuk dievaluasi, sehingga untuk 4 tahun ke depan mudah-mudahan kita akan naik lagi. Targetnya syukur-syukur dulu pernah kita besar, kan bisa kembali ke 5, syukur kepleset ke 4 besar. Sehingga nanti ada cabang olahraga yang perlu dibina khusus, sehingga nanti kita bisa mengejar kabupaten atau kota yang lain. Cabur apa? Cabur tenis meja. Tenis meja dapat medali berapa? 4 emas. 4 emas ya, di kategori beregu putri, perorangan, ganda putri, dan ganda campuran. Ini kan dapat bonusnya banyak. Ini mau diapain? Ya, buat tabungan sih. Buat tabungan ya. Setelah Porprov ini akan ngikutin apa? Kurang tahu lagi sih nanti, atau ikut seleksi SEA Games lagi atau enggak kurang tahu. Ya nunggu kabar lagi aja. Tapi selama ini masih latihan. Saya kan latihannya di Semarang, PPLP Jawa Tengah. Oh, udah masuk PPLP. Iya, tapi udah lulus jadi asisten pelatih di sana. Dari Cilacap, Ulul Azmi Satelit TV mewartakan.